Ahmad Amar. Entah siapa dirimu, nama yang asing bagiku. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Ahmad Amar, tanggal 2 November menjadi saksi. Kau pergi menghadap Ilahi. Di saat itu, barulah dirimu aku kenali. Ahmad Amar, pemergianmu membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, hati-hati yang telah mati. Pemergianmu mengimbau kenangan di saat Al-Fatih memimpin menakluk bumi Turki. Ahmad Amar, 20 tahun usiamu di bumi Tuhan, kau perjuangkan untuk umat, kau wakafkan untuk Islam demi meraih cinta Ilahi. Ahmad Amar, seawal usiamu, aku seringkali terleka. Tidak ku peduli hal agama, tidak ku kisah saudara seagama. Aku terus hanyut, bahkan terus membuta di dunia yang fana. Ahmad Amar, tenanglah kau di sana. Sudah tiba masanya kau berehat setelah 20 tahun berpenat di dunia. Berehat di sisi para syuhada bagi menjadi tetamu istimewa Sang Pencipta. Ahmad Amar, seandainya dapat ku melawat bumi Turki, kuburmu pasti akan kulawati. Bersemadilah kau dengan aman, kerana Allah telah menjanjikan syurga kepada mereka yang beriman. Ahmad Amar, dirimu bukan untuk diidolakan, tetapi untuk dicontohi. Akan ku sambung perjuanganmu, membantu ummah, menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga di akhirat nanti dapat kita berjiran di Firdausi. Semoga di akhirat nanti dapat kita berjiran di Firdausi.